Bougainville. Habitat dari tanaman ini menyukai sinar matahari yang melimpah karena memang tanaman ini berasal dari Amerika Selatan yang memiliki iklim tropis. Bougainville dapat dimanfaatkan sebagai penghias ruangan ataupun sebagai karangan bunga. Tanaman ini memiliki banyak sekali khasiat yang baik untuk tubuh. Di antaranya adalah dapat mengobati resistensi insulin, mengobati batuk dan gatal-gatal pada kulit, mengatasi nyeri haid dan haid yang bermasalah atau tidak teratur, mengatasi masalah pencernaan, menjadi antioksidan alami dan menjaga keseimbangan kolesterol. Morfologi dari tanaman ini adalah di bagian bunganya, bunga bougainville memiliki beragam warna mulai dari ungu putih, merah muda dan sebagainya. Tanaman bougainville memiliki bunga majemuk yang memiliki kelopak bunga dan mahkota bunga. Kelopak bunganya berfungsi sebagai untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Kelopak bunganya berbentuk tabung sekitar 2-4 mm. Sedangkan mahkota bunganya berfungsi untuk menarik serangga agar membantu dalam proses penyerbukan. Bagian batangnya, batang bougainville merupakan batang berkayu dan merupakan tanaman perdu yang memanjat dan menggantung. Tingginya mampu mencapai 2-4 meter. Batangnya berkayu bulat, beruas berwarna coklat dan majemuk. Akar bougainville memiliki akar tunggang dengan cabang akarnya yang melebar ke semua arah dengan kedalaman antara 40 hingga 80 cm. Daunnya mengirip berdaun satu, helaian daunnya lebar sampai memanjang, bertepi rata, bertulang mengirip atau bertulang 3-5. Sekian penjelasan singkat tentang tanaman bougainville, semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang.